Feedback. Check. Just
selamat datang di STBM Award dan Rakornas STBM ke-4. Semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya. Saya Putri Nere yang akan memandu acara siang ini. STBM Award ini merupakan penghargaan STBM yang ketiga yang diselenggarakan oleh Direktorat Kesehatan Masyarakat. Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi Kementerian Kesehatan kepada provinsi dan kabupaten kota serta pelaku institusi dan tokoh masyarakat yang telah mengubah perilaku masyarakat menjadi higienis dan saniter. Sebelum memasuki acara, kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, kepada para hadirin yang ada di venue dan juga yang telah bergabung dalam Zoom, dipersilakan untuk berdiri dan mengambil sikap hikmat. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya adalah Mars Germas yang akan membuat kita semangat tentunya siang ini. Gerakan masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan. Cek kesehatan, selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat. Sebelum memulai acara, kita akan berdoa bersama supaya acara ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Untuk itu saya persilahkan kepada Dr. Victorino untuk memimpin doa. Tes 1, 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak Ibu semua, sebelum kita awali doa, marilah kita membaca istighfar sebanyak 3 kali. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan kemudahan kelancaran dalam acara pada siang hari ini. Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa zulahalla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala habibika sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Ghafurur Rahim, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kesalahan kami ya Allah. Kedua orang tua kami, keluarga kami, saudara dan para pemimpin negeri tercinta kami ini ya Allah. Ya Allah ya Razzaq Maha Pemberi Rizki, berilah kami rizkimu halalan wa syi'an tayyiban ya Allah. Allahumma ya Wahhab, berikan kami kemudahan dan kelancaran dan menjalankan aktivitas kami ya Allah. Ya Allah yang Maha Penyembuh, sembuhkanlah bangsa dan negeri kami dari pandemi COVID-19 ya Allah. Angkatlah semua penyakit ini ya Allah. Hanya Engkau lah, hanya pada Engkau lah kami menyembah dan hanya pada Engkau lah kami mohon pertolongan ya Allah. Pada Dirjen Kesmas, Dr. Kirana Pritasari, selaku Ketua Panitia, untuk melaporkan kegiatan pada siang ini. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Darat, para Bupati dan Wali Kota, penerima penghargaan STBM Award, para pejabat Eselon 1 dan 2 Kementerian Lembaga, para sanitarian, kepala desa ataupun lurah, dan natural leader penerima penghargaan STBM Award, para undangan dari kementerian, lembaga, dan mitra terkait air minum dan sanitasi. Bapak Menteri Kesehatan dan para undangan, sebelum melaporkan kegiatan ini, marilah kita panjatkan
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu secara virtual pada acara pemberian penghargaan STPM Award tahun 2020 dan sekaligus pembukaan acara Rakornas STBM secara virtual. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Hari Kesehatan Nasional tahun 2020. Tema yang diusung tahun ini adalah Satukan Tekad Menuju Indonesia Sehat. Kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa pemberian penghargaan STBM Award berkelanjutan dilaksanakan melalui proses seleksi di tingkat provinsi yang dilakukan oleh perwakilan sektor dan mitra seperti POKJA, Air Minum Penyehatan Lingkungan, Majelis Ulama Indonesia, PKK, media dan organisasi profesi. Hasil nominasi tersebut dikirimkan ke pusat yang kemudian selanjutnya dibahas di tingkat pusat. Dan di situasi pandemi ini, seluruh kegiatan dilaksanakan secara virtual. Saat ini, seluruh bupati dan wali kota bersama jajaran satuan kerja pemerintah daerah dan pelaku masyarakat serta mitra yang terkait dalam pencapaian kabupaten kota 100% stop buang air besar sembarangan dan mempertahankan STBM berkelanjutan telah hadir di antara kita melalui media virtual kali ini. Meskipun di saat pandemi, kegiatan ini tetap berjalan dan ini membuktikan bahwa komitmen dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun oleh berbagai sektor untuk mencapai keberhasilan tetap dilaksanakan dan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kegiatan pemberian STBM Award ini merupakan rangkaian dari Hari Kesehatan Nasional dan pagi hari ini telah diselenggarakan seruan nasional dalam akselerasi penanganan limbah medis oleh Kementerian Kesehatan dan oleh Kementerian Lembaga terkait. Dan siang ini kita akan memberikan penghargaan STBM Award kepada Bupati dan Wali Kota. Sebanyak 29 kabupaten kota pada tahun 2020 ini dan juga kabupaten kota yang telah menjalankan ini dengan baik memiliki upaya percepatan yang terbaik. Dan kabupaten kota yang sudah stop buang air besar sembarangan pada tahun 2018-2019 mempertahankan status ODF ini dan inovasi percepatan STBM 5 pilar dengan kategori kabupaten terbaik untuk kategori supply creation, demand creation, dan enabling environment. Selanjutnya, pemberian penghargaan kepada TNI Angkatan Darat oleh Menteri Kesehatan dalam mendukung pelaksanaan program gerakan membangun sejuta jamban untuk keluarga Indonesia, Gema Sang Juara, dan pendampingan kegiatan intervensi kesehatan pada 260 desa lokasi lokus, stunting, dan 30 desa daerah sulit, yaitu di Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Selanjutnya, pemberian penghargaan kepada pelaku STBM terbaik bagi sanitarian, kepala desa dan lurah, serta natural leader. Selanjutnya, kami mohon Bapak Menteri dapat memberikan arahan dan membuka Rakornas STBM tahun 2020 ini sekaligus melaunching IMONEF 5 pilar STBM dan peresmian Komite Ahli Penanganan Masalah Kesehatan Lingkungan. Kegiatan Rakornas STBM ini dengan tema
air minum dan sanitasi aman menuju Sustainable Development Goals 2030. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholders yang mendukung upaya perbaikan akses sanitasi ini, dan kami mengharapkan dukungan tersebut terus berkelanjutan hingga kita bisa memberikan akses terbaik kepada seluruh masyarakat Indonesia. Semoga upaya kita diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih, Ibu Dirjen, tapi mohon maaf, Ibu tetap berada di atas panggung karena kita akan berlanjut ke acara proceeding, Ibu. Untuk itu kami mengundang Profesor Arief Sumantri dari Komite Ahli Penanggulangan Masalah Kesehatan Lingkungan untuk ke atas panggung dan melakukan prosesi penyerahan proceeding kepada Ibu Kirana Pritasari selaku Dirjen Kesmas Kementerian Kesehatan. Dipersilahkan. Bapak. Ya. Ya, bisa difoto? Ya, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Ibu dan Bapak, silakan turun dari panggung. Selanjutnya, sebelum saya mulai masuk ke dalam pembacaan penghargaan masing-masing kategori, mari saksikan video mengenai implementasi STBM di seluruh Indonesia. Permasalahan sanitasi tidak hanya sekedar soal pembangunan sarana dan prasarana sanitasi saja, melainkan juga perilaku higienis masyarakat. Sehubungan dengan pentingnya peran serta masyarakat dalam pembangunan sanitasi, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat atau disebut dengan STBM, melakukan pendekatan dan membuka paradigma baru pembangunan sanitasi di Indonesia agar mengedepankan pemberdayaan dan perubahan perilaku masyarakat. STBM memiliki 5 pilar dalam pelaksanaannya. Melalui implementasi poin kedua pilar STBM, yaitu perilaku cuci tangan pakai sabun atau CTPS, dapat menjadi solusi menekan penyebaran COVID-19. Selain itu, STBM juga mampu mencegah stunting dan penyakit infeksi lainnya. Faktor yang menjadi penentu keberhasilan STBM itu mencakup 3 komponen penting, yaitu demand creation, supply creation, dan enabling environment. 3 komponen ini diperkuat dengan dukungan semua pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan sinkronisasi antar sektor terkait sanitasi dan juga upaya serta terobosan yang melibatkan semua pihak, baik pemerintah maupun swasta, untuk mencapai hasil yang maksimal guna memenuhi target universal akses sanitasi. Saat ini, beberapa provinsi serta kabupaten dan kota telah berhasil dalam melaksanakan program STBM sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lainnya. Telah tercapai 71 kabupaten kota yang telah berhasil menyatakan stop buang air besar sembarangan atau SBS. Pencapaian tersebut masih harus dipercepat mengingat data BPS 2018 yang diolah berdasarkan definisi SDGs 2030 menyatakan bahwa akses air minum layak masih di angka 61,29% dalam akses sanitasi atau air limbah layak sebesar 74,58%. Oleh sebab itu, diperlukan upaya advokasi yang serius kepada kepala daerah untuk dapat mendukung percepatan target tersebut. Salah satunya dengan pemberian penghargaan STBM Award. STBM Award yang sudah menginjak tahun ketiga ini merupakan bentuk advokasi dan pengakuan dalam klaim keberhasilan daerah atas upaya perubahan perilaku masyarakat hidup sehat. Tidak lagi ada praktik buang air besar sembarangan dan mampu melahirkan inovasi terbaik dalam segala bentuk untuk mewujudkan 5 pilar STBM.
Dengan diadakannya STBM Award, diharapkan dapat memicu provinsi serta kabupaten kota lainnya dalam upaya percepatan pencapaian target SDGs tahun 2030 tujuan 6, yaitu pada tahun 2030 seluruh daerah di Indonesia sudah mencapai akses sanitasi aman untuk semua, serta mengakhiri buang air besar sembarangan atau BABS. Dan sekarang kita akan masuk ke penghargaan pertama, yaitu penghargaan kepada sanitarian atau petugas kesehatan lingkungan puskesmas terbaik dari Kabupaten Kota SBS ODF tahun 2020. Ya, bisa dilihat di layar, inilah wajah-wajahnya orang-orang yang menerima penghargaan. Bisa Anda lihat ya di layar nama dari sanitarian yang mendapat penghargaan. Mereka inilah yang berperan penting dalam mendorong percepatan STBM tingkat desa. Ya. Selamat kepada sanitarian yang berhasil mendapat penghargaan dari STBM Award 2020. Selanjutnya, kategori Kepala Desa atau Lurah Terbaik dari Kabupaten atau Kota SBS ODF tahun 2018-2019 dan 2020 sebanyak 71 orang. Kepada para kader dan lurah yang mendapat penghargaan. Mereka adalah kepala desa dan lurah yang telah membantu menyukseskan percepatan SDGs di wilayah kerja masing-masing. Yang amat saya hormati, mereka adalah natural leader terbaik dari Kabupaten serta Kepala Desa dan Lurah Terbaik. Mereka telah sebuah kebanggaan tersendiri dan selayaknya kepadanya kita mendukung terus gerakan sehingga percepatan SDGs di wilayah masing-masing bisa terjadi. Kepada sanitarian, kades, dan lurah, dan juga natural leader yang terpilih mendapat piagam penghargaan dari Dirjen Resmas. Selamat kepada semuanya, kita akan mendorong supaya percepatan SDGs terjadi di wilayah masing-masing. Nah, seperti ini, piagam yang diberikan kepada para ucapkan selamat sekali lagi kepada para pemenang yang telah mendapatkan piagam penghargaan. Selanjutnya, saya sudah membacakan tadi 3 kategori dan selanjutnya adalah kategori kabupaten kota yang sudah melaksanakan gerakan stop buang air besar ODF 100%. Ya, ada 29 kabupaten kota yang sudah bergabung dalam Zoom untuk acara ini. Ada dari Lampung, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. 29 kabupaten kota ini mendapat langkah penghargaan, nantinya akan kita lihat bersama. Selamat datang pada semua pemenang piagam yang akan diserahkan
Selamat atas penghargaan sanitasi total masalah kesehatan lingkungan menghadapi COVID-19. Stop buang air besar sembarangan. Open defecation free 100% pada tahun 2020. Terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan. Kepada daerah-daerah yang mendapatkan penghargaan, boleh diberikan tepuk tangan. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, sekarang saya akan lanjut 3 terbaik dari 29 kabupaten kota SBS ODF 100%. Dan 3 terbaik pada kategori tersebut adalah peringkat ketiga. Peringkat ketiga, Kota Tangerang, Banten. Peringkat kedua, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Dan peringkat pertama, Kabupaten Beru, Sulawesi Selatan. Kita berikan tepuk tangan. Ya, selamat kepada 29 dan juga 3 terbaik yang telah mendapatkan penghargaan. Kita akan berlanjut. Sekarang sudah berkumpul para nominasi dari kategori Enabling Environment, Demand Creation, dan juga Supply Creation. Dan ini adalah nominasi dari kategori Enabling Environment, ada 17 orang. Dan peringkat ketiga dimenangkan oleh Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Peringkat kedua, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Barat. Dan peringkat pertama adalah Kabupaten Pinerang, Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat kepada para peraih penghargaan kategori Enabling Environment. Ya, kita akan beralih lagi ke kategori selanjutnya, yaitu kategori Kabupaten Kota Terbaik STBM Berkelanjutan, kategori Peningkatan Kebutuhan Sanitasi atau Demand Creation. Jawa Tengah, dan peringkat pertama adalah Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Selamat kepada para pemenang. Dan kita akan berlanjut ke kategori selanjutnya, yaitu nominer dari kategori Terbaik Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Berkelanjutan, kategori Pemenuhan Kebutuhan Sanitasi atau Supply Creation. Thank you.
Provinsi Jawa Tengah. Kita berikan tepuk tangan. Peringkat keduanya adalah Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan peringkat pertama adalah Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Kita ucapkan selamat dan tepuk tangan yang meriah untuk para pemenang kita. Kedua orang terbaik dari kategori tersebut yaitu Enabling Environment, Demand Creation, dan juga Supply Creation akan mendapatkan piala dari Bapak Menteri Kesehatan. Selamat kepada Kabupaten Kota Terbaik Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Berkelanjutan dalam kategori Percepatan Open Defecation Free, Enabling Environment, Demand Creation, dan Supply Creation. Ya, terima kasih kepada Bapak Terawan selaku Menteri Kesehatan yang sudah memberikan penghargaan kepada para pemenang kita. Selanjutnya, kita akan menyaksikan sebuah tayangan berisi sinergi dari para anggota TNI dengan masyarakat. Maaf, kami ralat. Ya, video seruan para menteri dan kepala daerah. Dipersilakan. Saya Terawan Agus Putranto, Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Saya Muhammad Putranto, Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Saya Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saya Fahrul Razi, Menteri Agama Republik Indonesia. Saya Suharso Monarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Saya Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Melalui Rapat Koordinasi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat keempat kali ini, mengajak semua pemangku kepentingan dan masyarakat untuk pertama, meningkatkan perilaku hidup bersih sehat dengan membudayakan hidup sehat melalui sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Demi mencegah stunting dan penyakit menular berbasis lingkungan termasuk COVID-19. Saya mengajak semua pihak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membiasakan perilaku bersih dan sehat, terutama di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Jangan lupa menggunakan masker, cuci tangan dengan air mengalir dengan benar, kemudian menjaga jarak serta menghindari kerumunan yang tidak memungkinkan terjadinya jaga jarak. Mendorong percepatan penyediaan air minum dan sanitasi yang aman secara nasional melalui sinergi lintas sektoral dan lintas program. Senantiasa bekerja sama untuk menjaga kebersihan, menumbuhkan rasa cinta terhadap kebersihan, dan mengkampanyekan hidup bersih melalui berbagai cara dan media, seperti pada saat kegiatan ceramah keagamaan, khutbah, kebaktian, pemberian materi pendidikan agama dan keagamaan, sosialisasi program pembangunan di bidang agama, dan lain sebagainya. Mari kita perkuat perencanaan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan yang menempatkan langkah prioritas pada upaya promotif dan preventif melalui peningkatan akses rakyat terhadap air minum dan sanitasi yang aman, pendanaan yang inovatif, dan penguatan partisipasi yang kolaboratif. Menyerukan kepada para gubernur serta bupati dan wali kota untuk dapat merealisasikan kebijakan dan strategi serta anggaran untuk menuntaskan pencapaian semua pilar STBM, yaitu 1. Stop buang air besar sembarangan, 2. Cuci tangan pakai sabun, 3. Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, 4. Pengamanan sampah rumah tangga, dan pilar kelima adalah pengamanan limbah cair rumah tangga di wilayah kerja
dan ruang lingkup masing-masing kepala daerah di Indonesia. STBM lebih bersih, lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sehat, sehat Indonesia, bersyukur. Saya atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Saya Hovifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Saya Arinal Junaidi, Gubernur Lampung. Saya Haja Sihti Rohmi Jalilah, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat. Melalui pemberian penghargaan sanitasi total berbasis masyarakat award tahun 2020, bersama-sama dengan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan berkomitmen untuk pertama, menyadari pentingnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih, sehat, dengan membudayakan hidup sehat melalui sanitasi total berbasis masyarakat demi mencegah stunting dan penyakit menular berbasis lingkungan, termasuk COVID-19. Selain itu, kita juga percepat pencapaian target untuk stop buang air besar sembarangan di seluruh Provinsi Jawa Barat dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kita berharap bahwa makin hari tentu MJK berbasis rumah tangga akan bisa kita tingkatkan. Oleh karena itu, kami berharap bahwa sinergitas dari semua elemen, 5 elemen strategis pentahelix ini akan bersatu. Ada pemerintah, ada private sector, dunia kampus, elemen media, ada masyarakat, terutama adalah tokoh-tokoh masyarakat yang bisa memberikan dorongan kepada masyarakat, menggerakkan kepada masyarakat, dan tentu adalah yang bisa memberikan guidance kepada masyarakat betapa pentingnya pola hidup bersih dan sehat. Memimpin sinergi dan konvergensi program pusat dan daerah, terutama kegiatan lintas sektor dan koordinasi maupun kedinasan untuk melaksanakan seluruh pilar-pilar STBM di 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Para volunteer termasuk 1.562 bank sampah yang ada di Jateng. Pergerakan penciptaan kebersihan dan hidup sehat memang tidak ada hentinya. Karena semua mengalami pembaruan, maka kita mesti mengupgrade pengetahuan dan memperbarui pola penanggulangan. Menyerukan pemerintah kabupaten dan kota di wilayah kami untuk dapat merealisasikan kebijakan dan strategi serta anggaran untuk menuntaskan pencapaian semua pilar STBM, yaitu 1. Stop buang air besar sembarangan, 2. Cuci tangan pakai sabun, 3. Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, dan yang 4. Pengamanan sampah rumah tangga, dan pilar 5. Pengamanan limbah cair rumah tangga di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. STBM lebih bersih, lebih sehat. Sehat Indonesia, bersyukur. Ya, itu tadi merupakan video seruan bersama-sama untuk menjaga kebiasaan masyarakat agar hidup bersih dan sehat. Terima kasih kepada para menteri dan juga Bapak Ibu Kepala Daerah yang sudah mengutarakan pendapatnya dalam video tersebut. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah tayangan berisi sinergi dari para anggota, maaf kami ralat, video implementasi STBM. Istimewa. Permasalahan sanitasi tidak hanya sekedar soal pembangunan sarana dan prasarana sanitasi saja, melainkan juga perilaku higienis masyarakat. Sehubungan dengan pentingnya peran serta masyarakat dalam pembangunan sanitasi, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat atau disebut dengan STBM
melakukan pendekatan dan membuka paradigma baru pembangunan sanitasi di Indonesia agar mengedepankan pemberdayaan dan perubahan perilaku masyarakat. STBM memiliki 5 pilar dalam pelaksanaannya. Melalui implementasi poin kedua pilar STBM, yaitu perilaku cuci tangan pakai sabun atau CTPS, dapat menjadi solusi menekan penyebaran COVID-19. Selain itu, STBM juga mampu mencegah stunting dan penyakit infeksi lainnya. Faktor yang menjadi penentu keberhasilan STBM itu mencakup 3 komponen penting, yaitu demand creation, supply creation, dan enabling environment. 3 komponen ini diperkuat dengan dukungan semua pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan sinkronisasi antar sektor terkait sanitasi dan juga upaya serta terobosan yang melibatkan semua pihak, baik pemerintah maupun swasta, untuk mencapai hasil yang maksimal guna memenuhi target universal akses sanitasi. Saat ini, beberapa provinsi serta kabupaten dan kota telah berhasil dalam melaksanakan program STBM sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lainnya. Telah tercapai 71 kabupaten kota yang telah berhasil menyatakan stop buang air besar sembarangan atau SBS. Pencapaian tersebut masih harus dipercepat mengingat data BPS 2018 yang diolah berdasarkan definisi SDGs 2030 menyatakan bahwa akses air minum layak masih di angka 61,29% dalam akses sanitasi atau air limbah layak sebesar 74,58%. Oleh sebab itu, diperlukan upaya advokasi yang serius kepada kepala daerah untuk dapat mendukung percepatan target tersebut. Salah satunya dengan pemberian penghargaan STBM Award. STBM Award yang sudah menginjak tahun ketiga ini merupakan bentuk advokasi dan pengakuan dalam klaim keberhasilan daerah atas upaya perubahan perilaku masyarakat hidup sehat. Tidak lagi ada praktik buang air besar sembarangan dan mampu melahirkan inovasi terbaik dalam segala bentuk untuk mewujudkan 5 pilar STBM. Dengan diadakannya STBM Award, diharapkan dapat memicu provinsi serta kabupaten kota lainnya dalam upaya percepatan pencapaian target SDGs tahun 2030 tujuan 6, yaitu pada tahun 2030 seluruh daerah di Indonesia sudah mencapai akses sanitasi aman untuk semua, serta mengakhiri buang air besar sembarangan atau BABS. Ya, kita tadi sudah menyaksikan bersama acara penghargaan di mana ada kategori supply demand creation dan juga enabling environment. Sekarang kita akan menikmati hiburan yang akan dihibur oleh Brigitta and Friends. Silakan. Thank you.
Sebentar lagi kita akan kedatangan Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto yang akan memasuki ruangan sebentar lagi, dan juga Kasat TNI Jenderal TNI Andika Perkasa yang akan bergabung bersama-sama di siang ini. Ya, jadi kita sudah melakukan acara pernyataan ada beberapa kategori. Telah mendapatkan piagam dan juga dari Kementerian Kesehatan. Tadi kita juga sudah dihibur oleh berita yang sangat luar biasa dengan lagu-lagu dan suara indah. Rombongan sudah memasuki ruangan acara pernyataan. Ya, selamat datang Bapak Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto dan juga Kasat TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Selamat datang, selamat menempati tempat yang sudah disediakan. Perlu diketahui oleh Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya, kita sudah mulai acara perayaan penghargaan STBM kepada kabupaten kota ada di wilayah Indonesia. Dan saat ini kita akan mengikuti prosesi pembukaan STBM dan selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan tayangan berisi sinergi dari para anggota TNI dengan masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan proses implementasi di daerah. Ini dia videonya. TNI Angkatan Darat senantiasa mendukung upaya-upaya untuk mengatasi berbagai kesulitan masyarakat, termasuk masalah stunting dan ketersediaan air bersih bagi masyarakat di berbagai penjuru tanah air. Dukungan tersebut juga diwujudkan melalui partisipasi aktif TNI Angkatan Darat dalam Program Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat atau STBM yang diprakarsai oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Melalui Rapat Koordinasi Nasional STBM ke-4 kali ini, TNI AD mengajak seluruh warga masyarakat untuk meningkatkan dan membudayakan perilaku hidup bersih sehat melalui STBM demi mencegah stunting dan penyakit menular berbasis di lingkungan termasuk COVID-19. Mendorong percepatan pembangunan air minum aman dan sanitasi aman secara nasional sesuai dengan target pencapaian SDGs dan RPJMN 2020 hingga 2024 melalui sinergi lintas sektor dan lintas program untuk mewujudkan dan mencapai target pembangunan berkelanjutan. Serta rencana pembangunan jangka menengah nasional di bidang air minum dan sanitasi. Pimpinan TNI AD juga mengajak seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan pelaksanaan 5 pilar STBM. Stop buang air besar sembarangan,
melakukan cuci tangan pakai sabun, melakukan pengamanan makanan atau minuman di rumah tangga, mengelola sampah rumah tangga, dan mengelola limbah cair rumah tangga. TNI AD juga berkomitmen untuk mendukung penuh realisasi kebijakan dan strategi serta anggaran untuk menuntaskan pencapaian semua pilar STBM di berbagai wilayah lokus stunting dan daerah sulit di Indonesia. Permasalahan sanitasi tidak hanya sekedar soal pembangunan sarana dan prasarana sanitasi saja, melainkan juga perilaku higienis masyarakat. Sehubungan dengan pentingnya peran serta masyarakat dalam pembangunan sanitasi, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat atau disebut dengan STBM, melakukan pendekatan dan membuka paradigma baru pembangunan sanitasi di Indonesia agar mengedepankan pemberdayaan dan perubahan perilaku masyarakat. STBM memiliki 5 pilar dalam pelaksanaannya. Melalui implementasi poin kedua pilar STBM, yaitu perilaku cuci tangan pakai sabun atau CTPS, dapat menjadi solusi menekan penyebaran COVID-19. Selain itu, STBM juga mampu mencegah stunting dan penyakit infeksi lainnya. Faktor yang menjadi penentu keberhasilan STBM itu mencakup 3 komponen penting, yaitu demand creation, supply creation, dan enabling environment. 3 komponen ini diperkuat dengan dukungan semua pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan sinkronisasi antar sektor terkait sanitasi dan juga upaya serta terobosan yang melibatkan semua pihak, baik pemerintah maupun swasta, untuk mencapai hasil yang maksimal guna memenuhi target universal akses sanitasi. Saat ini, beberapa provinsi serta kabupaten dan kota telah berhasil dalam melaksanakan program STBM sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lainnya. Telah tercapai 71 kabupaten kota yang telah berhasil menyatakan stop buang air besar sembarangan atau SBS. Pencapaian tersebut masih harus dipercepat mengingat data BPS 2018 yang diolah berdasarkan definisi SDGs 2030 menyatakan bahwa akses air minum layak masih di angka 61,29% dalam akses sanitasi atau air limbah layak sebesar 74,58%. Oleh sebab itu, diperlukan upaya advokasi yang serius kepada kepala daerah untuk dapat mendukung percepatan target tersebut. Salah satunya dengan pemberian penghargaan STBM Award. STBM Award yang sudah menginjak tahun ketiga ini merupakan bentuk advokasi dan pengakuan dalam klaim keberhasilan daerah atas upaya perubahan perilaku masyarakat hidup sehat. Tidak lagi ada praktik buang air besar sembarangan dan mampu melahirkan inovasi terbaik dalam segala bentuk untuk mewujudkan 5 pilar STBM. Dengan diadakannya STBM Award, diharapkan dapat memicu provinsi serta kabupaten kota lainnya dalam upaya percepatan pencapaian target SDGs tahun 2030 tujuan 6, yaitu pada tahun 2030, seluruh daerah di Indonesia sudah mencapai akses sanitasi aman untuk semua, serta mengakhiri buang air besar sembarangan atau BABS. Saya Terawan Agus Putranto, Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Saya Muhammad Fitra, Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Saya Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saya Fahrul Razi, Menteri Agama Republik Indonesia. Saya Suharto Monarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Saya Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Melalui Rapat Koordinasi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat keempat kali ini, mengajak semua pemangku kepentingan dan masyarakat untuk pertama, meningkatkan perilaku hidup bersih sehat dengan membudayakan hidup sehat melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat atau STBM.
demi mencegah stunting dan penyakit menular berbasis lingkungan termasuk COVID-19. Saya mengajak semua pihak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membiasakan perilaku bersih dan sehat, terutama di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Jangan lupa menggunakan masker, cuci tangan dengan air mengalir dengan benar, kemudian menjaga jarak, serta menghindari kerumunan yang tidak memungkinkan terjadinya jaga jarak. Mendorong percepatan penyediaan air minum dan sanitasi yang aman secara nasional melalui sinergi lintas sektoral dan lintas program. Senantiasa bekerja sama untuk menjaga kebersihan, menumbuhkan rasa cinta terhadap kebersihan, dan mengkampanyekan hidup bersih melalui berbagai cara dan media, seperti pada saat kegiatan ceramah keagamaan, khutbah, kebaktian, pemberian materi pendidikan agama dan keagamaan, sosialisasi program pembangunan di bidang agama, dan lain sebagainya. Mari kita perkuat perencanaan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan yang menempatkan langkah prioritas pada upaya promotif dan preventif melalui peningkatan akses rakyat terhadap air minum dan sanitasi yang aman, pendanaan yang inovatif, dan penguatan partisipasi yang kolaboratif. Menyerukan kepada para gubernur serta bupati dan wali kota untuk dapat merealisasikan kebijakan dan strategi serta anggaran untuk menuntaskan pencapaian semua pilar STBM, yaitu 1. Stop buang air besar sembarangan, 2. Cuci tangan pakai sabun, 3. Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, 4. Pengamanan sampah rumah tangga, dan pilar 5 adalah pengamanan limbah cair rumah tangga di wilayah kerja dan ruang lingkup masing-masing kepala daerah di Indonesia. STBM lebih bersih, lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sehat, sehat Indonesia, bersyukur. Karena sekarang zamannya serba virtual ya Bapak Ibu. Sekarang saya sudah hybrid ke LZ, jadi biar lebih wah gitu ya. Tapi tetap menjaga protokol kesehatan tentunya. Dan sekarang kita akan mengikuti bersama atas sambutan dari Kepala Staf Angkatan Darat Bapak Jenderal TNI Andika Perkasa. Silakan. Oh, persona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu. Bapak Menteri Kesehatan yang terhormat dan hadirin virtual, ada Pak Menteri ya di seluruh Indonesia yang hadir di dalam Rakornas 4 tentang STBM. STBM itu yang saya pahami sebetulnya adalah community led total sanitation. Dan saya ingin, Pak Menteri, saya enggak ingin basa-basi, konkret apa yang bisa kami bantu. Kita memang sudah bekerja di seluruh Indonesia, maksudnya keterlibatan Angkatan Darat, kecuali di Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah. Kami sudah melibatkan 290 babinsa seluruh Indonesia. Tapi memang dari data tadi, itu di lapangan ketersediaan air bersih, clean drinking water, itu memang lebih parah. Jadi saya ingin menawarkan Pak Menteri, kita juga expand untuk menyediakan air minum bersih
karena kita punya beberapa infrastruktur dan program. Contohnya, ini kan semata-mata agar funding kos ini tidak terlalu banyak, tidak terlalu memberatkan, karena kami ada beberapa fasilitas. Pertama adalah TMMD. TMMD itu kami setahun tiga kali, Pak Menteri. Pak Menteri mungkin tahu, tetapi dari Kementerian Kesehatan kami laporkan bahwa kami menggelar TMMD itu setahun tiga kali. Lamanya tiap kali adalah satu bulan. Personel yang dilibatkan dari kami itu tiap kali TMMD di tiap titik ada 150 orang. Di tiap titik di seluruh Indonesia ada 50 titik. Setiap kali, setahun tiga kali. Nah, kami angkatan darat itu untuk TMMD 150 orang per titik dan 50 titik di seluruh Indonesia per TMMD, itu angkatan darat memberikan uang makan, uang saku maupun uang kodal atau uang jaga-jaga kepada prajurit kami. Jadi kalau program TMMD ini misalnya digandeng, apakah untuk tadi yang pertama yang kita lakukan adalah jambanisasi yang periode April sampai Agustus ini sudah ada 5.500. Kita masukkan di situ apakah jambanisasi atau penyediaan air minum bersih, maka akan menghemat kos kan. Minimal yang kerja ini 150 per titik, ini enggak perlu dibayar oleh kementerian lain. Jadi Kementerian Kesehatan maupun provinsi, kabupaten, kota, ini tinggal menganggarkan apakah material dan yang lain-lainnya. Termasuk mungkin kalau ada tenaga kerja yang di luar, tenaga kerja ahli ya. Apakah insinyur sipilnya dalam hal misalnya memerlukan konstruksi yang lebih serius untuk penyediaan air minum bersih tadi, yang memerlukan pengeboran. Jadi ini fasilitas Pak Menteri, bisa. Dan ini konkret, tahun ini asisten teritorial saya ada di sini, kapan kita mulai TMMD berikutnya? Bulan Maret tahun depan ada, sudah. Terus kedua, Juni. Ketiga, September tahun depan. Kita mulai kalau mau dimasukin di situ, sehingga dengan anggaran dari masing-masing bagian tadi, apakah Kementerian Kesehatan, dari pemerintah kabupaten, kota, chip in kita anggarannya, jadinya lebih banyak. Nah, ini format yang kami punya. Selain itu Pak Menteri, sebetulnya kalau ketersediaan air minum bersih itu jangankan di lokus-lokus stunting, di asrama-asrama prajurit kami saja di mana tidak ada penderita stunting, itu banyak yang ketersediaan air minum bersihnya enggak ada. Ini realita di lapangan. Jadi ini sasaran yang akan mengena bukan saja kepada tadi, bukan saja kepada lokus-lokus stunting di seluruh Indonesia, tetapi juga kepada banyak daerah lain yang sebetulnya juga nggak punya akses ke air minum bersih, clean drinking water. Nah, sementara kami punya untuk pekerjaan yang serius misalnya, untuk penyediaan air bersih, kami punya elemen, kalau di Kementerian Kesehatan mungkin salah satu direktorat begitu, direktorat ZENI, itu kami punya alat-alat berat. Termasuk alat untuk ngebor sampai 200 meter, Pak Menteri. Sampai 200 meter. Biasanya air tanah kalau di tempat-tempat yang normal berapa? Berapa meter? 30? Sudah ketemu. Tapi di tempat-tempat yang sulit memang perlu lebih dalam. Kami punya alat. Dan cukup banyak, hampir tiap kodam kami punya. Plus ada stok di
Direktorat Seni atau Pusat Seni kami. Ini kan akan mengurangi kos, karena apa ya? Kita punya alatnya, mungkin kalau kebetulan di Kodam itu, daerah itu tidak punya, tidak ada penempatan kami di Zeni Kodam, kita bisa transport dari Jakarta, dari pusat seni kami, ke lokasi yang dituju. Tapi kan pasti lebih murah. Belum lagi tenaga kerja kami yang apa ya, nggak mungkin lah kita bekerja seperti halnya profesional swasta. Enggak, karena kan kita juga bekerja dapat gaji, jadi dari segi kos pasti akan lebih kecil. Nah, ini Pak Menteri, sasaran menurut saya propose sasaran berikutnya. Karena apa? Karena memang ini ternyata dirasakan oleh begitu banyak, makanya tadi datanya kan 61%. Jauh di bawah tadi yang akses sanitasi masih lebih tinggi. Tetapi untuk air bersih yang bisa diminum, karena bukan hanya sumber airnya, tapi juga kalau kita ingin lebih bagus, ya kita harus pasangi water treatment, sehingga kita bisa menghasilkan, walaupun ini untuk mandi sekalipun, yang food grade. Iya toh Pak Menteri, maksudnya kita nggak usah setengah-setengah. Jadi itu juga kita akan apa ya, bisa kerjakan selama kita punya kemauan. Dan kebetulan Angkatan Darat kami udah langsung straight to the point, itu yang bisa kami tawarkan, bisa kami lakukan. Kami bukan hanya punya Babinsa, tetapi kami juga punya infrastruktur di pusat yang bisa kami turunkan untuk membantu program-program Pak Menteri yang juga berarti program pemerintah. Nah, jadi Pak Menteri, kehadiran saya di sini mengucapkan terima kasih. Kita apa ya, TNI Angkatan Darat diberikan award, tapi sesuai judulnya saya menyarankan tahun depan award ini juga perlu dijatuhkan ke tingkat desa misalnya. Karena apa? Community led. Kita harus encourage community, bukan hanya di level misalnya kota atau kabupaten. Dan banyak sekali Pak Menteri, misalnya apa, orang-orang yang peduli, relawan, banyak sekali. Di mana mereka itu enggak, justru enggak butuh uang. Karena apa? Mereka punya jaringan sendiri dengan filantrofis-filantrofis yang enggak tahu dari mana, tapi punya kepedulian. Jadi ada pengalaman istri saya dalam memperbaiki rumah anggota di Jawa Tengah, itu ketemu yang namanya komunitas sandal jepit. Enggak ada anggaran dari kami, enggak ada. Justru mereka yang mengumpulkan dari filantropis, memperbaiki rumah masyarakat untuk menciptakan kampung tangguh. Gitu-gitu tuh banyak sekali. Dan saya yakin kita juga bisa menemukan mereka-mereka yang peduli terhadap ketersediaan clean drinking water dengan tadi untuk treatment dan disposal dari human waste atau yang jambanisasi bahasa kita. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Menteri, Angkatan Darat siap lebih jauh lagi melangkah membantu Kementerian Kesehatan dan seluruh masyarakat Indonesia dimanapun program Kementerian Kesehatan bisa diturunkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bapak silakan tetap di panggung karena saya akan mengundang Bapak Menteri Kesehatan Dr. Terawan untuk naik ke atas panggung karena akan memberikan apresiasi. Kementerian Kesehatan akan memberikan apresiasi kepada TNI karena tanpa bantuan TNI tentunya gerakan ini tidak akan bisa berhasil dan menyeluruh di seluruh Indonesia. Kita berikan tepuk tangan, apresiasi yang setinggi-tingginya untuk para tentara kita. Ya, mungkin bisa Bapak Menteri dan juga Bapak Jenderal berfoto nantinya. Ya, silakan.
Ya, kita berikan tepuk tangan. Ya. Terima kasih Bapak Jenderal bisa kembali ke tempat. Bapak Menteri Kesehatan, saya mohon tetap berada di atas panggung karena bersama kita akan mendengarkan kata sambutan dari Menteri Kesehatan Dr. Terawan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Darat, beserta jajarannya yang hadir, para pimpinan tinggi madya dan pratama kementerian dan lembaga, para bupati dan wali kota penerima penghargaan yang kami banggakan, para tokoh agama dan tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya yang berbahagia yang hadir baik secara fisik maupun virtual. Marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT, hanya karena berkat dan ridhonya saja sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam acara pemberian penghargaan kabupaten kota yang telah mencapai target 100% dari pilar-pilar sanitasi total berbasis masyarakat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, tujuan ke-6 dari Sustainable Development Goal tahun 2030 diamanahkan tahun 2030 target pencapaian akses universal secara merata untuk air minum dan sanitasi aman serta terjangkau bagi semua harus kita capai secara bersamaan. Kita mengakhiri perilaku buang air besar sembarangan dengan perhatian khusus kepada kebutuhan perempuan dan anak serta kelompok yang berbeda dalam situasi rentan serta berkebutuhan khusus. Untuk itu kita semua perlu kerja keras dan kerja bersama. Terlebih tadi Bapak Kasat sudah menawarkan di bulan Maret, Juni, dan September untuk bisa dengan TMMD untuk bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Lembaga lain bersama-sama kita menjalankan, memenuhi kebutuhan sanitasi maupun ketersediaan air bersih. Sehingga kita akan bisa mencapai dan mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Karena itu tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi kepada TNI Angkatan Darat dan jajarannya yang telah melaksanakan pendampingan intervensi kesehatan lingkungan tahun 2020 di 290 desa dan kegiatan Gema Sang Juara dengan pembangunan 1 juta jamban sehat. Karena itu pastilah nanti di 2021 akan lebih meningkat lagi. Bukan hanya jamban, tapi tadi yang disarankan adalah ketersediaan air bersih. Hadirin yang saya banggakan, saat ini kita telah melaksanakan Rakornas, Rapat Kerja Nasional STBM ke-4. Tahun 2020 yang dilaksanakan 3 tahun sekali. Momentum ini sangat baik untuk kita mengevaluasi permasalahan dan tantangan serta mencari solusi alternatif pembiayaan teknologi tepat guna, penguatan kelembagaan yang dapat dioperasionalkan dengan mudah dan terjangkau sesuai kearifan lokal. Saya harapkan keterlibatan peran aktif dari segala bidang, baik itu swasta maupun juga pemerintah melalui lintas program mengambil peran dalam porsi besar untuk mengimplementasikan 5 pilar STBM di institusi dan daerah binaannya masing-masing dengan diaktifkannya sistem EMONEF 5 pilar STBM. Kita jadikan sebagai media pantau bagi pusat dan daerah untuk memicu potret keberhasilan dan evaluasi bagi daerah lainnya mengejar ketercapaian implementasi 5 pilar STBM.
Hadirin yang saya hormati, saya berharap dengan penghargaan STBM Award 2020 ini, kita dapat mencatat akses universal untuk pilar-pilar lainnya. Tahun 2024 kita capai Indonesia 100% ODF, tidak ada lagi praktek buang air besar sembarangan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kekuatan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Tapi mohon maaf sekali lagi Pak, saya izin Bapak tetap di atas panggung karena kita akan Ini dari OPK aja ya. Hadir rencananya adalah Ibu Dirjen Kesmas Bu Kirana Pritasari dan juga nantinya akan bergabung bersama saya Kepala Satuan TNI Angkatan Darat Bapak Jenderal TNI Andika Perkasa. Kita akan berdialog bersama dengan sejumlah
ya. Lembaga yang nantinya secara virtual begitu. Oke, Reza. Ada ralatan sedikit. Jadi nanti yang akan menjadi narasumber kita ada Ibu Dirjen Kirana Sari dari Kemas Kementerian Kesehatan. Selanjutnya punya Pak sama itu Bidang Kapil, Pompas dan Bakti TNI. Oke, Bapak Alfonso Nurwanto itu dia narasumber kita ya Kak ya. Betul sekali, nanti kita akan berdiskusi ngobrol-ngobrol bersama terkait dengan kepemimpinan fasilitatif untuk air minum dan sanitasi aman berkelanjutan 2024 begitu ya. Sayang sekali Pak Menteri dan juga Pak Kasat tidak bisa bergabung karena memang ada keperluan juga. Begitu kita berharap bahwa diskusi hari ini bisa lancar karena kita juga akan mengundang sejumlah pihak dari seluruh Indonesia secara virtual. Ya, betul. Oh, kita bisa lihat itu Ibu Dirjen sudah bersiap-siap sepertinya Reza. Uh-huh. Ibu Dirjen sudah bersiap-siap, pastinya beliau juga sudah menyiapkan materinya dan ingin supaya masyarakat lebih mengetahui lagi ya tentang gerakan ini begitu ya Reza ya. Betul sekali. Karena memang ini penganugerahan juga sudah dimulai dari siang tadi ya. Dengan protokol kesehatan kita juga lihat bersama bagaimana banyak sekali kepala desa, sanitarian dan juga sejumlah pihak yang ikut bersama-sama membangun untuk mendapatkan air bersih dan juga sanitasi yang aman berkelanjutan hingga 2024 begitu. Untuk apa? Untuk seluruh masyarakat Indonesia juga yang nantinya akan merasakan. Iya, betul sekali. Langsung saja kayaknya Reza kita akan panggil ya narasumber kita siang ini. Yang pertama kepada Ibu Dirjen, Ibu Kirana Pritasari, Dirjen Kesmas Kementerian Kesehatan. Silakan Ibu. Ya, ya, dan selanjutnya kepada nanti juga kita akan bergabung bersama dengan sejumlah masyarakat, sanitarian, terus juga nanti akan ada bupati, wali kota, bahkan gubernur yang ikut bergabung secara virtual begitu Putri. Ini apakah ada kayak bisa bertanya gitu? Bisa, nanti bisa bertanya. Okay. Boleh ke Bu Dirjen, boleh ke Pak Brigjen Toto, tapi jangan ke saya gitu ya. Langsung aja diberikan kepada Betul. Ibu Dirjen dan Bapak ini. Silakan Syarisa, kayaknya saya daripada berlama di sini. Terima kasih ya, Putri Nere. Selamat sore Ibu. Saya sejenak ya Bu ya. Nanti kita juga masih menunggu Brigjen Toto untuk bergabung untuk berbicara terkait dengan kepemimpinan fasilitatif untuk air minum dan sanitasi aman berkelanjutan 2024. Betul ya Bu ya. Nah, tadi kita juga sudah melihat bersama penghargaan yang diberikan, terus juga ada Rakornas STBM ke-4 yang diselenggarakan hari ini di Gedung Kementerian Kesehatan Jakarta. Protokol kesehatan juga telah diberlakukan di ruangan ini dengan menjaga jarak, menggunakan masker, penggunaan hand sanitizer juga sudah disiapkan oleh pihak panitia. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat. Dan sekali lagi, dialog atau diskusi berbagi pendapat ini juga kami mengundang begitu Ibu ya, karena memang di tengah pandemi kami juga mengundang sejumlah pihak secara virtual. Nanti kita akan tampilkan juga untuk Anda lihat siapa-siapa saja sebenarnya yang bisa bergabung di acara sore hari ini. Nanti kami juga ingin sekali mengucapkan apresiasi kami Bu kepada sanitarian begitu, terus juga Babinsa yang terus mendampingi masyarakat untuk membangun pola masyarakat agar peduli dengan lingkungan, terutama dengan air bersih dan juga sanitasi berkepanjangan atau berkelanjutan 2024. Begitu Ibu ya. Kita juga masih menunggu, betul ya, menunggu Brigjen Toto untuk bisa bergabung bersama kami di sini. Kita akan bahas sekali lagi tema yang akan kita angkat adalah kepemimpinan fasilitatif untuk air minum dan sanitasi aman berkelanjutan 2024. Sebelum kita mulai dialog pada sore hari ini, saya ingin tanya-tanya dulu dengan Ibu Dirjen Kesmas, Bu Kirana Pritasari. Sebenarnya apa sih Bu, kalau misalnya berbicara soal air minum dan juga sanitasi aman, harapan kedepannya, terutama masyarakat yang memang nantinya
bisa berpartisipasi, karena memang kita tahu bahwa kebijakan ini, program ini tidak lepas tanpa bantuan dari masyarakat itu sendiri, Bu. Bagaimana? Saya coba cek yang ini, Bu. Langsung di... Ya, ya. Okay. Terima kasih. Jadi di dalam RPJMN 2020-2024 ini sebenarnya sudah tertuang cita-cita kita agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap air minum yang layak, yang aman, dan juga sanitasi. Nah, hingga saat ini tadi di dalam video juga disampaikan untuk ketersediaan air minum yang layak baru sekitar 64%, dan juga untuk sanitasi sekitar 74%. Jadi masih cukup besar masyarakat kita yang belum memiliki akses yang baik. Padahal kita tahu air minum dan juga sanitasi itu kebutuhan dasar. Betul. Bisa kita bayangkan kalau kita satu hari saja air di rumah kita tidak nyala, ya tidak keluar air untuk mandi, untuk masak, kita sudah kesulitan. Betul, Bu. Nah, apalagi kalau di masyarakat itu sehari-hari mereka mengalami seperti itu. Ya. Jadi pasti masalah-masalah kesehatan akan bisa muncul. Betul. Dan dengan akses yang kurang, ini akan menyebabkan perilaku tidak sehat muncul. Setuju. Kalau kita susah pergi ke jamban, ya kita cari yang paling gampang. Gimana buang air besar yang paling gampang? Mau ke sungai, mau ke kebun. Jadi kalau perilaku itu tidak bisa kita ubah karena masalah akses, maka akan sangat sulit. Dan ini akan menjadi perilaku yang karena ditanamkan setiap hari, ya akan sulit nanti diperbaiki. Apalagi kalau itu dialami di masa anak-anak. Betul. Nah, kalau anak-anak kita sejak awal sudah taunya buang air besar di kebun aja, sudah pasti sulit nanti kita akan memperbaiki. Betul. Jadi masalah kesehatan yang akan bisa diatasi dengan ketersediaan akses untuk sanitasi dan air minum yang baik, ini akan nanti menyelesaikan cukup banyak penyakit yang berawal dari perilaku tersebut. Iya, tapi kalau misalnya tadi Bu Dirjen bilang bahwa kalau kita aja air mati, bingung, pasti bingung banget, Bu. Karena parfum aja kadang nggak cukup begitu ya, Bu ya. Nah, kalau misalnya nanti kita juga masih menunggu Brigjen Toto untuk bisa bergabung bersama kami. Ini kita juga masih bahas terkait dengan begitu banyak benarnya masyarakat Indonesia yang masih membutuhkan air bersih. Terus juga sanitasi aman berkelanjutan 2024 yang kita berharap juga bisa dipercepat langkah-langkahnya. Tidak hanya peran pemerintah, tapi juga masyarakat ikut berpartisipasi membangun itu semua. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk masyarakat itu sendiri. Ya, Bu Dirjen. Nah, Bu Dirjen, banyak sekali memang harapan yang juga bisa disampaikan oleh Bu Dirjen sendiri. Lalu bagaimana sebenarnya menurut Bu Dirjen, menurut Ibu Kirana, mengubah pola pikir masyarakat ketika tadi Ibu bilang bahwa kesadaran juga masih perlu digali lagi untuk masyarakat agar bisa buang air besar pada tempatnya, misalnya untuk mengkonsumsi air yang bersih, begitu. Nah, mengubah pola itu seperti apa sih sebenarnya menurut Bu Dirjen? Ya, kami para tenaga kesehatan memiliki tugas untuk memberikan edukasi. Jadi kami tidak mungkin mampu untuk menyediakan sarananya, membangun infrastruktur fisiknya di sektor kesehatan pasti akan sangat sulit. Jadi kami membantu untuk melakukan edukasi. Nah, cara yang dilakukan adalah dengan pemicuan, men-trigger masyarakat untuk memahami permasalahan yang dihadapi, kemudian mereka mencari solusinya sendiri. Oke. Nah, itu kita kenal dengan pemicuan STBM. Jadi misalnya kalau untuk sanitasi, kita tanya kepada masyarakat, pada kelompok masyarakat, biasanya buang air besar itu di mana? Betul. Ada yang menjawab, oh ada kami punya jamban di rumah. Ada yang menjawab, kita kan gampang Bu, dekat dengan sungai misalnya. Kemudian ada di belakang rumah, di kebun. Iya.
Kemudian petugas tenaga kesehatan, para sanitarian menjelaskan, bisa enggak dibayangkan oleh masyarakat kalau kita buang air besar di kebun, kemudian lalat itu akan hinggap di kotoran kita, kemudian masuk dapur, kemudian masuk ruang makan kita. Bisa dibayangkan enggak apa itu yang ada di kaki-kaki lalat itu? Nah, kemudian mereka diajak berpikir, bagaimana kita memecahkan permasalahan ini? Kalau mereka ada keterbatasan biaya, dana, bisa enggak bekerja sama? Tetangga satu dengan yang lain bekerja sama. Nah, ini yang ditumbuhkan dari masyarakat dengan pemicuan. Mereka mencari solusi bersama, kemudian membuat komitmen, dan kalau sudah disepakati, mereka membuat rencana kerja. Nah, kemudian tenaga kesehatanlah yang membantu memfasilitasi, nanti berkoordinasi dengan kepala desa. Dan seperti tadi dari Kasat, Babinsa bisa membantu memfasilitasi itu. Nah, ini yang kemitraan bersama, ini yang kita harapkan. Masyarakat perlu berkontribusi, tetapi apabila mereka tidak mampu sepenuhnya, maka kita akan mengajak mitra-mitra lain yang peduli untuk berpartisipasi. Dan mudah-mudahan yang diajak juga kooperatif begitu ya Bu ya, bisa bekerja sama demi masyarakat itu sendiri. Nah, kita masih menunggu Brigjen Toto, betul? Dan kami juga masih menunggu dari sejumlah wilayah di Indonesia, Ibu, yang bergabung melalui virtual, karena memang di tengah pandemi seperti ini, sambungan Zoom menjadi alat bantu untuk berkomunikasi jarak jauh ketika memang ada imbauan untuk tetap di rumah saja, menjaga jarak demi memutus penyebaran COVID-19. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih Ibu Dirjen sebelumnya kepada mungkin ini sudah bisa bergabung dengan Gubernur NTB Pak Zulkifli Mansyah yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom, lalu juga perwakilan Bupati, Wali Kota, kader dan sanitarian, Babinsa, Kepala Desa, dan lintas kementerian terkait. Lalu kami juga mengucapkan terima kasih kepada TNI AD dan juga para eselon 1 dari Dirjen di bawah Kementerian Kesehatan. Selamat sore, Bapak-Bapak dan juga Ibu-Ibu. Semoga dalam keadaan kondisi sehat walafiat pada sore hari ini. Dan yang sudah bergabung dengan kita ada dari Kepala Daerah Pacitan, lalu juga dari Malang. Ada dari Tabalong juga, ini sudah bergabung bersama kita. Dari Pringsewu ada juga. Boleh kita sapa Bu Dirjen ya, yang telah bergabung. Halo, selamat sore semuanya. Nah, tadi kita juga sudah melihat bersama penghargaan yang diberikan, terus juga ada Rakornas STBM ke-4 yang diselenggarakan hari ini di Gedung Kementerian Kesehatan Jakarta. Protokol kesehatan juga telah diberlakukan di ruangan ini dengan menjaga jarak, menggunakan masker. Kepada Bupati Pringsewu bisa mendengar kami? Oke, itu dia. Selamat sore Bapak. Sebelum kita mulai dialog pada sore hari ini, saya ingin tanya-tanya dulu dengan Ibu Dirjen Kesmas Bu Kirana Pritasari. Sebenarnya apa sih Bu, kalau misalnya berbicara soal air minum dan juga sanitasi aman, harapan kedepannya terutama bisa Oke, kalau misalnya berbicara soal sanitasi dan tema kita pada
hari ini yaitu adalah kepemimpinan fasilitatif untuk air minum dan sanitasi aman berkelanjutan 2020. Yang sekali yang Nah, upaya apa memang konkret dari Bodirjen Kesmas di bawah Kementerian Kesehatan ini yang memang terima kasih. Jadi jalan RPJMN 2020-2024 sebenarnya sudah tertuang. Cita-cita kita agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses kepada. Kami mengharapkan dukungan dari Bapak Gubernur, Ibu Gubernur, Bapak Gubernur dan para Bupati Wali Kota untuk mendorong program ini karena pemerintah daerah lah yang paling dekat dengan masyarakat untuk mengupayakan akses air minum maupun akses sanitasi ini bisa diwujudkan. Oke. Jadi memang peran pemerintah setempat juga sangat, sangat membantu begitu. Begitu ya. Juga sudah bergabung bersama kami ini Bupati Pringsewu. Bapak bisa mendengar suara kami ya Pak ya? Terima kasih. Mantap. Bapak boleh tidak keluar untuk mandi, untuk masak. Kita sudah kesulitan. Nah, apalagi kalau di masyarakat. Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Bupati. Oke, kami masih coba untuk mendengar suara Bupati karena memang masih ada kendala teknis sedikit, begitu kita juga masih menunggu. Nah, tak hanya Bupati Pringsewu saja, Bu Dirjen, yang bergabung bersama kami di sini. Kita juga sudah bergabung dengan Aster TNI AD. Aster TNI AD ini diwakil oleh Pak Toto dari... Awalnya buang air besar di kebun aja, sudah pasti sulit nanti kita akan memperbaiki. Betul. Jadi masalah kesehatan yang akan bisa diatasi dengan... Oke, kita juga masih terus mencoba begitu Bu Dirjen terkait dengan sambungan virtual yang nantinya juga akan diikutsertakan oleh seluruh wilayah di Indonesia dan kepada seluruh peserta. Melalui sambungan virtual, nanti kami juga menunggu dan kami ingin bertanya juga bagaimana sebenarnya suka duka dalam melaksanakan untuk air minum dan juga sanitasi aman selanjutnya 2020. Saya ingin tanya lagi ke Bu Dirjen, Bu Irana, Bu, kalau misalnya berbicara soal air minum dan juga sanitasi berkelanjutan 2024, upaya tadi sudah Ibu jelaskan, lalu pola pikir masyarakat, ada nggak sebut ketika memang lakukan upaya untuk mengubah pola pikir masyarakat agar lebih sehat lagi, penolakan-penolakan dari sejumlah daerah yang dapat cerita dari teman-teman masyarakat yang bisa di sejumlah daerah di Indonesia. Ya, sebenarnya masyarakat bukan menolak ya. Ya, masyarakat karena belum memahami sepenuhnya manfaat dari akses tadi, sehingga mereka partisipasinya kurang dan juga mungkin yang sudah dibangun tidak dijaga, tidak dirawat. Padahal kalau ini sudah dimiliki dan dirawat dengan baik, akan bisa dimanfaatkan seluruh anggota keluarga dan juga mungkin masyarakat sekitarnya. Ya, jadi ini masalah perilaku yang kita harus sabar untuk memperbaiki perilaku mereka, harus terus-menerus dilakukan sehingga tenaga kesehatan tidak hanya satu kali datang ke desa memberikan informasi, kemudian mendapatkan komitmen setelah dibangun, kemudian ditinggalkan. Oke. Tapi harus terus dibina. Agar berkelanjutan begitu ya Bu ya? Agar berkelanjutan, oke. Ya. Dan monitoring dilakukan para sanitarian ini terus-menerus. Jangan sampai tahun ini misalnya satu desa sudah stop buang air besar sembarangan, tapi karena tidak dijaga, tidak dibina, tahun berikutnya dilakukan monitoring, kemudian oke, banyak yang rusak, ketemu banyak lagi yang kasus ya, tersebut. Gitu. Jadi tantangan yang sangat besar memang untuk daerah-daerah yang akses airnya sangat kurang. Oke, kalau tantangan yang dihadapi oleh Bupati Pringsewu, apakah sudah berkomunikasi dengan kami, Pak Bupati?
Selamat sore Pak Bupati Pringsewu. Bapak, tadi kita ngobrol masalah bagaimana sebenarnya pengawasan terus juga pelaksanaan untuk sanitasi aman berkelanjutan 2024 ini di sejumlah daerah. Banyak sekali memang upaya-upaya memang sudah dilakukan pemerintah. Lalu apakah yang juga menjadi tantangan dari Bupati Pringsewu, terutama untuk membuat masyarakatnya sadar akan pentingnya kehidupan yang lebih sehat, hidup bersih, demi air minum dan juga sanitasi aman berkelanjutan 2024. Pak Bupati, masih terus kita coba. Nah, kalau tadi banyak memang kendala-kendala yang memang masih dihadapi dan terus di-maintain, terus diawasi oleh sanitarian tenaga kesehatan yang ada di daerah-daerah tersebut. Kalau berbicara soal pola pikir terus diupayakan, begitu ya Bu ya. Lalu untuk sarana dan juga prasarana yang memang dibangun oleh pemerintah, aksesnya untuk mendapatkan air minum bersih dan juga sanitasi aman berkelanjutan 2024, seperti apa Bu Dirjen melihatnya? Jadi ini memang tantangan kalau untuk pemerintah karena adanya masalah geografis, kita sangat luas ya. Ada daerah-daerah yang sulit dijangkau. Ya, jadi kami bekerja sama, bermitra, dan mengajak stakeholders, khususnya yang peduli untuk ikut langsung berpartisipasi. Okay. Jadi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Kami bekerja sama dengan lembaga amil zakat misalnya. Mereka bisa menyisihkan bagian dari yang bisa diberikan hak kepada masyarakat yang membutuhkan, bisa digunakan untuk membangun jamban. Okay. Atau bekerja sama dengan perusahaan swasta yang peduli kepada masyarakat di sekitar tempat usaha mereka. Yeah. Mereka mendorong untuk bisa stop buang air besar sembarangan. Itu dia. Kita akan terus. Selamat sore Pak Bupati, apakah sudah bisa bergabung? Oke, alhamdulillah. Saya juga bisa bertanya-tanya sama Pak Bupati Pringsewu begitu ya. Pak, tadi kita sudah berbicara sama Bu Dirjen, Bu Kirana di sini terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan Kementerian Kesehatan terkait dengan mewujudkan fasilitasi air minum dan juga sanitasi aman berkelanjutan 2024. Kalau misalnya dari Bupati Pringsewu sendiri di wilayah Anda, Pak, adakah tantangan yang yakini Pak terkait dengan kebijakan tersebut? Saya kira itu, terima kasih.
Iya, terima kasih Pak Bupati, mohon maaf sebetulnya agak kurang jelas, tapi saya bisa menangkap bahwa dapat informasi secara dari Bupati menyampaikan bahwa beliau sudah bekerja sama dengan segala instansi, TNI, pihak swasta dan lainnya, dan STBM ini menjadi prioritas dari Pingsum sendiri hingga sudah dianggarkan begitu. Nah, kalau Bu Dirjen sendiri melihatnya seperti apa? Sudah bekerja sama dengan sejumlah pihak demi mewujudkan sanitasi total berbasis masyarakat ini. Ya, jadi terima kasih Pak Bupati Pringsewu. Upaya yang sangat luar biasa sudah dilakukan. Jadi menggerakkan seluruh organisasi perangkat daerah di Pringsewu untuk bersinergi bisa memperbaiki akses air bersih dan juga sanitasi. Dan upaya ini kami mengharapkan berkelanjutan, terus-menerus. Jadi ODF tahun ini perlu kita jaga, ya, stop buang air besar sembarangan, agar tahun berikutnya juga berkelanjutan. Nah, kemudian untuk akses air, kita harapkan juga nanti bisa lebih baik. Kalau saat ini mungkin belum 100%, kita harus mengupayakan seluruh KK bisa memiliki akses yang lebih baik. Dan dengan anggaran yang sudah dialokasikan, ini menunjukkan kesungguhan dari pemerintah daerah bahwa memang ini menjadi prioritas. Karena tanpa ada dukungan mengenai penganggaran, memang sangat sulit, ya, karena kita memperbaiki perilaku, tetapi kita juga perlu didukung dengan ketersediaan infrastruktur. Oke. Jadi kalau membangun fisiknya tidak ada, kita khawatir perilakunya nanti kembali lagi kalau oke, yang kurang baik. Jadi tetap harus di-maintain begitu ya pesan dari Bu Dirjen. Mudah-mudahan ini juga bisa didengarkan bagi sanitarian, terus juga kepala daerah di Pringsewu sendiri. Nah, kita juga sudah bergabung ini Bu Dirjen dengan Dirjen Binda Bangda dari Kemendagri, lalu juga kita juga sudah bergabung dengan Pak Prasetyo dari PU dan Kabupaten Baru. Selamat sore semuanya Bapak-Bapak yang telah bergabung bersama kami. Kami tidak mungkin Oke. Selamat sore. Oke. Ini nanti saya juga pengen bertanya sama Dirjen Binda Bangda Kemendagri. Dan ini kita juga telah tersambung juga dengan Pak Prasetyo PU. Ya. Selamat sore, Pak Prasetyo. Hadapi. Selamat sore Pak Prasetyo, boleh dicoba untuk audionya agar kita bisa berdialog bersama dengan Bu Dirjen Bu Kirana juga di sore hari ini. Selamat sore Bapak. Nah, saya dengan Reza di sini dan ada Bu Dirjen juga. Ya, Pak Prasetyo, kalau misalnya berbicara soal sanitasi aman berkelanjutan 2024 dan juga air minum, ini sebenarnya pembangunan air minum dan sanitasi dikatakan memiliki nilai strategis sehingga perlu dilakukan percepatan dalam pembangunannya. Lalu bagaimana sebenarnya komitmen dari Dinas PU sendiri dalam mengupayakan fasilitasi untuk bisa diakses oleh masyarakat? Pak Prasetyo. Baik, terima kasih. Kami dari Kementerian PUPR, ya tentunya kami melihat bahwa bidang air minum dan sanitasi ini memang strategis karena memang terkait dengan pelayanan dasar dan sudah ada dalam regulasi bahwa air minum dan air limbah khususnya sudah ada standar pelayanan minimalnya di rumah masing-masing warga atau penduduk mestinya berhak untuk mendapatkan akses air minum maupun sanitasi. Dan ini tentu menjadi bagian tugas kami di mana sudah diamanahkan misalnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 terkait dengan pencapaian akses air minum dan sanitasi, kami diamanahkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk pencapaian akses tersebut, di mana memang diharapkan untuk air limbah misalnya 90% dan untuk air minum adalah 100% di tahun 2024. Tentu
menjadi tantangan terbesar bagi kami, dan kami menyadari bahwa Kementerian PUPR dalam hal ini Direktorat Jenderal Cipta Karya tidak bisa bekerja sendirian. Kami tentu berkolaborasi, perlu bersinergi dengan beberapa kementerian, lembaga di pusat, termasuk juga tentu dengan pemerintah daerah, karena sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah 23/2014 bahwa sebenarnya tanggung jawab untuk penyediaan layanan air minum maupun sanitasi adalah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Tugas kami adalah bagaimana bisa membantu pemerintah daerah dalam rangka untuk bisa mencapai standar pelayanan minimal melalui kegiatan pembangunan infrastruktur baik untuk air minum maupun air limbah. Kira-kira seperti itu, Bapak. Terima kasih. Oke, itu dia peran dari Dinas PU terkait untuk membantu kepala daerah melakukan memberikan penyediaan begitu ya, terkait dengan membantu masyarakat untuk mendapatkan sanitasi aman dan juga air minum begitu ya, Bu ya. Nah, lalu bagaimana dengan dari Bappenas sendiri, pembangunan air minum dan juga sanitasi memang dikatakan memiliki nilai strategis yang seperti saya sampaikan tadi. Kira-kira sarana prasarana Bappenas dalam mewujudkan percepatan pembangunan air minum dan sanitasi seperti apa, Bapak? Bapak Firji dari Bappenas, Ibu, mohon maaf Ibu sebelumnya. Ya, Ibu, seperti apa, Bu? Terdengar ya, baik. Ya, nah sudah dengar baru saya dan sudah melihat Ibu juga sekarang. Alhamdulillah. Baik, selamat siang Bu Dirjen. Selamat siang. Kirana, juga Bu Dirjen Bangda dan Pak Pras dan tentu saja Bapak Ibu sekalian dari daerah. Tadi ada Bapak Bupati Krungsewu, Pak apa kabar Pak? Sudah lama nggak ketemu ya, harus ketemu lewat virtual ini. Baik, untuk yang tadi, nilai strategis dari air minum sanitasi ya, dan bagaimana upaya percepatan kita untuk tadi ya memenuhi target-target baik RPJMN maupun SDG. Jadi nilai strategisnya mungkin sudah tahu tadi sempat disebut bahwa ini pengaruh ke stunting gitu ya, bagaimana ada hampir 30% gitu pengaruh air minum sanitasi terhadap kejadian stunting. Jadi begitu pentingnya, begitu besarnya peran dari air minum dan sanitasi. Nah kalau kita selain itu tentu saja produktivitas kita ya, satu investasi 1 rupiah di sanitasi terutama ternyata dampaknya itu 5 kali lipat. Memang tidak langsung gitu ya, memang tidak kelihatan, tapi efeknya tentu saja ke kesehatan, ke produktivitas kita sebagai manusia dan masyarakat, sehingga kita bisa lebih maju, produktif kita meningkat gitu ya. Jadi pekerjaan kita akan lebih baik, pertumbuhan ekonomi juga akan lebih baik. Itu nilai strategisnya air minum sanitasi, dan ini sudah sebenarnya sudah terlihat bahwa ini adalah infrastruktur dasar, infrastruktur layanan dasar yang harus ada. Nah, bagaimana kita memulai apa? Bagaimana kita mendorong ini supaya lebih cepat kita tercapai? Memang banyak hal yang harus kita lakukan. Memang awalnya kemudian Bappenas dalam hal ini karena kami bertugas untuk memastikan bahwa ini masuk dalam program pembangunan dan juga ada alokasi anggarannya. Jadi kami langkah awalnya tentu saja memastikan ini masuk dalam perencanaan pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang. Kemudian juga dalam rencana pembangunan tiap tahunnya, ini masuk dalam target-target kita bersama. Tidak hanya PUPR dari sisi infrastruktur, tapi tentu saja tadi yang penting juga yang terkait dengan forum hari ini adalah pemicuan atau penyadaran masyarakat, ya, pemberdayaan masyarakat. Karena ini tidak mau masyarakat akan sangat berperan penting. Kalau masyarakat tidak sadar, infrastruktur sebesar apapun dibangun tidak akan dimanfaatkan, jadi percuma. Jadi langkah awalnya tentu saja kami memastikan bahwa itu masuk dalam RPJMN, target-targetnya jelas, alokasi anggarannya diupayakan memang banyak prioritas gitu ya, tidak hanya air minum sanitasi, prioritas kita banyak, tentu saja kita coba upayakan semaksimal mungkin di dalamnya. Selain itu tentu saja tadi tidak hanya jangka menengah, kita juga memastikan roadmap-nya sampai ke SDG 2030. Seperti apa perjalanan target-target tersebut dan bagaimana kita bisa mempercepat mendorong
anggaran tadi kita juga hitung gitu kira-kira berapa untuk memenuhi itu semua sampai 2024 dan 2030. Memang banyak, masih banyak gap-nya. Kebutuhannya mungkin sampai 200 untuk tiap apa namanya air minum 200 sekian triliun, okay. Sanitasi juga 200 sekian triliun untuk memenuhi semua target tadi. Okay. Padahal APBN kita pasti sangat mungkin hanya 20-30%. Artinya memang gapnya masih besar, kita harus mencari pendanaan-pendanaan yang inovatif. Iya, Ibu Ferry, jadi memang anggaran juga sudah ada alokasinya begitu ya Bu ya, dan ya, sudah dilakukan pihak Bappenas begitu. Jadi itu jadi percepatan kita lakukan dengan berbagai macam cara dan integrasi dari berbagai macam program termasuk STBM ini. Jadi STBM ini titik awal yang sangat penting. Jadi kami sangat mengapresiasi Kementerian Kesehatan Bu Kirana, Bu Kirian, terima kasih bahwa ini sudah menjadi program yang makin kuat, makin baik gitu selama ini yang sudah dilakukan dan berhasil untuk apresiasi terus diberikan dari Bappenas, Bu Virgi, begitu kepada Kementerian Kesehatan ya. Bu Dijen, tanggapannya sedikit saja terkait dengan tadi statement dari Bu Virgi Bappenas dan juga dari Pak Prasetyo PU. Ya, jadi kami dari Kementerian Kesehatan bisa menjangkau provinsi dan kabupaten kota lebih banyak dari sisi penguatan programnya. Untuk mendorong agar daerah juga membuat kegiatan, program, dan anggaran, maka peran dari Bappenas sangat besar untuk bisa mendorong Bappeda di tingkat provinsi maupun kabupaten kota untuk bisa memfasilitasi OPD untuk bisa menganggarkan. Dan Kementerian PU ini dengan juga jajarannya hingga di tingkat kabupaten kota dengan dinas PU sampai di tingkat kabupaten kota juga akan bisa memastikan infrastruktur yang akan dibangun dengan konstruksi yang baik, dengan perhitungan rasio, dengan jumlah penduduk yang tepat dan sebagainya. Jadi saling bersinergi begitu ya Bu ya, ya antara jadi tidak lembaga mungkin kementerian. Hanya satu sektor saja. Jadi harus kita bersinergi. Lalu bagaimana dengan Dirjen Binda Bangda Kemendagri, kalau misal tadi apresiasi sudah diberikan, yang saya ingin tanyakan adalah tantangan gitu ya, tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan serta anggaran akses air minum dan sanitasi aman tersebut kira-kira seperti apa dari Dirjen Binda Bangda Kemendagri? Terima kasih moderator, Ibu Dirjen yang kami hormati, Mbak Fiji. Sesungguhnya ketika kita bicara katakanlah Pringsewu gitu ya. Pringsewu punya dana sekian triliun, 100% dana itu. 20% itu kan sudah dipatok untuk pendidikan, kesehatan 10% gitu ya. Kemudian infrastruktur 25%, itu sudah 55%. Belanja pegawai itu average 42%, habis lah dia. Pertanyaannya kemudian, ini mau diposisikan di sebelah mana? Nah itu kesulitannya, tetapi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita mau masuk di sana sebetulnya, kalau kita bicara kesehatan tadi 10% minimal, Bu Virji tadi sudah bicara. Bicara soal misalnya ada stunting di sana. Nah, stunting ini memang ada juga core issue yang bisa ditanggulangi dengan sanitasi dan air minum yang baik misalnya. Nah, kebetulan Kementerian Dalam Negeri punya tugas untuk mensinkronisasi program pusat dan daerah dan antar daerah. Nah, kita keluarkan Permendagri nomor 90 misalnya. Maka di sana ada program yang sudah menuju ke sana, seperti misalnya ada pekerjaan umum, pergi, kesehatan, kewilayahan, lingkungan hidup, dan pendukungnya. Saya berikan contoh misalnya pekerjaan umum, di sana ada 10303 program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum. Slot untuk merencanakannya itu sudah ada. Anggarannya tinggal dari mana itu, dari APBD yang sisa tadi itu. Nah itu bapak-bapak, ibu-ibu, kepala daerah sebetulnya. Nah itu ya salah satu yang kami harus sampaikan. Tapi pertanyaannya kemudian ketika program ini akan kita jalankan, katakanlah memerlukan berapa persen misalnya.
Kalau sudah mengatakan menurunkan berapa persen, ya kita mungkin nanti bisa posisikan dia seperti tributasinya mungkin setingkat undang-undang atau PP. Nah, baru keroyokan itu yang tadi saya sebutkan tadi. Misalnya PU berperan untuk pengelolaan air baku dan air minum. Perkip misalnya berperan untuk pengelolaan STBM tingkat kawasan perumahan. Kesehatan, sosialisasi, standarisasi, dan pengelolaan STBM. Kewilayahan misalnya dalam pemberdayaan masyarakat untuk STBM. Kemudian pendukung lainnya kita PMD, air minum, dulu disebut sebagai PDAM. Ya. Nah, kemudian juga lingkungan hidup untuk konservasi dan penanganan pencemaran lingkungan. Slot untuk merencanakan itu sudah ada. Tinggal Pemda mau ngisi berapa uangnya. Nah, strategi yang bisa kami sampaikan sebetulnya adalah percepat penerapan standar pelayanan minimal bidang air minum dan air limbah yang berkelanjutan. Tadi sudah ada pembicara yang sebelum saya. Kemudian sinkronisasi pengintegrasian program prioritas nasional yang Ibu Virji tadi sampaikan dalam dokumen perencanaan daerah. Nah, itu bangga banget tuh. Kemudian optimalisasi dan penguatan peran kelembagaan, ada POKJA, AMPL, PPAS, PKP, dan masyarakat. Kemudian terapkan 5 pilar STBM secara menyeluruh. Ini Ibu DJNS. Saya kira itu beberapa yang bisa kami sampaikan. Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Dirjen Binda Bangda Kemendagri, bahwa balik lagi anggaran yang memang menjadi permasalahan yang memang harus diketahui oleh kepala daerah di sejumlah Indonesia, begitu ya Bu ya, di sejumlah wilayah di Indonesia. Kalau misalnya dari Bu Dirjen sendiri melihat pernyataan, mendengar pernyataan dari Bu Dirjen Binda Bangda Kemendagri sendiri, apa yang memang Ibu bisa tambahkan? Ya, jadi yang disampaikan Bu Dirjen Binda Bangda tadi, komitmen yang ada di tingkat Pemda, di tingkat kabupaten dan wali kota ini sangat penting karena permasalahan yang kita hadapi ini sangat kompleks. Jadi tidak masalah kesehatan sendiri, masalah kemudian masalah infrastruktur sendiri dan sebagainya. Jadi kalau permasalahan yang dihadapi ini diselesaikan secara terkoordinasi, bersinergi, kita membuat satu kegiatan bisa berkontribusi untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Setuju. Jadi misalnya terkait dengan akses sanitasi, sanitasi dan akses air, ini kita bisa menyelesaikan permasalahan masalah gizi, karena kita tahu stunting ini adalah masalah gizi kronik yang terkait dengan perilaku, pelayanan kesehatan, tetapi juga pengasuhan dan juga perilaku terhadap sanitasi. Nah, ini menyebabkan penyakit-penyakit infeksi yang banyak diderita sejak ibu hamil sampai bayi. Tapi kita juga bisa menyelesaikan permasalahan penyakit infeksi yang lain. Misalnya diare. Diare ini tidak hanya diderita oleh balita. Kita juga orang dewasa bisa mengalami ini. Ya. Atau kalau ketersediaan air yang kurang, kita sering mendengar ada penyakit kuning. Kita pernah dengar ada karena ketersediaan air yang sangat kurang. Betul. Kemudian penyakit kuning atau hepatitis ini kemudian menyebar. Nah, karena pengelolaan yang kurang baik. Nah, ini sehingga dengan satu pendekatan yang konvergen, yang sinergi, beberapa sektor bekerja sama hingga bisa menyelesaikan permasalahan, beberapa permasalahan yang dihadapi secara bersama. Jadi sebenarnya kompleks begitu permasalahan yang ditimbulkan akibat kurangnya ketersediaan air bersih gitu ya, terutama juga sanitasi aman berkelanjutan 2024 begitu ya Bu Dirjen ya. Kalau misalnya berbicara soal komitmen, bagaimana Kabupaten Jepara sudah tersambungkah bersama kami sore hari ini? Yang ingin saya tanyakan adalah komitmen dari Bapak sebagai kepala daerah di Kabupaten Jepara dalam mendorong program STBM ini, khususnya dengan karakter daerah di Kabupaten Jepara sendiri. Seperti apa yang sudah dilakukan? Dari Kabupaten Jepara, Bapak? Ya, silakan Pak. Komitmen apa yang memang sudah dilakukan dari Kabupaten Jepara sendiri terkait dengan
masalah masyarakat dalam percepatan peningkatan akses sanitasi ini, Bapak? Terima kasih. Bahwa partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam pembangunan, termasuk di dalam hal ini adalah program STBM. Ya. Kita juga bekerja dengan TNI pasti sudah di dalam setiap tahun kegiatan TMMP. Dan alhamdulillah di tahun ini Kabupaten Jepara itu sudah mencapai 100% ya. Dampingi oleh Ibu Ketua DKK Kabupaten Jepara. Dan tentu saja program ini akan dikembangkan terus. Dan tentu saja kita akan berkelanjutan untuk peningkatan, perbaikan, kualitas, dan sebagainya. Dan tentu saja kerjasama tim tingkat kabupaten maupun teman-teman yang mendapatkan kejuaraan yang ada di sebelah kanan dan kiri saya, ada Pak Petinggi dan tokoh-tokoh, ini berkomitmen untuk memperbaiki kualitas. Ya, tentu saja kualitas belum sempurna semuanya, karena itu kita tinggal meningkatkan kualitas. Dan tentu saja partisipasi masyarakat ini terus kita kembangkan, tidak hanya di sektor ini, juga di sektor-sektor yang lain. Terima kasih dari Barat. Ya, terima kasih Bapak. Ibu boleh ditanggapi, Bu? Ya, betul sekali yang disampaikan Pak Bupati tadi. Jadi memang masyarakat ini adalah pelaku utama. Jadi kita pemerintah adalah para fasilitator yang mendukung, memfasilitasi dengan regulasi, dengan anggaran, tetapi pelaku utama adalah masyarakat. Dan kalau pelaku utama sudah memberikan komitmen, ini pasti akan berkelanjutan. Jadi mereka akan membangun sendiri karena tahu bahwa masalah mereka akan bisa diatasi, dan mereka akan menjaga dan bisa berkelanjutan. Dan ini akan turun ke generasi berikutnya, kepada anak, kepada cucu dari masyarakat tersebut. Jadi masyarakat memang adalah pelaku utama dari STBM ini. Ya, mudah-mudahan juga banyak masyarakat yang bisa untuk diajak bekerja. Nah, untuk melanjutkan dialog ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasinya yang sudah bergabung, Bu Dirjen. Ini ada Kabupaten Baru, dari Tangerang juga, dari Lampung Selatan dalam kategori ODF terbaik, begitu. Terus juga dari Enabling, ada Pinrang, Rembang, Lamongan. Dan yang juga sudah bergabung, terima kasih partisipasinya kepada, ini ada dari Pacitan, Boyolali, Pringsewu, Malang, Sleman, begitu. Dan ini adalah kabupaten-kabupaten yang menang kategori di Sanitasi Award, STBM Award keempat. Nah, kalau berbicara soal peran masyarakat, begitu. Nah, ini kan TNI ini selalu ada, begitu Bu ya, mendampingi masyarakat dalam mengadakan air bersih dan juga sanitasi 2024. Kita juga bergabung dengan Kabupaten Baru, begitu. Selamat sore. Nih dia Kabupaten Baru, ada Brigjen Toto, betul ya? Dan juga ada Brigjen Toto bergabung bersama kami di sini. Ini ada dari Baru Smart Information Center. Menggunakan protokol kesehatan ketat, begitu kita lihat bersama. Bisa mendengar kami dari Kabupaten Baru? Semangat sekali timnya di Kabupaten Baru ya. Brigjen Toto juga sudah bergabung. Terima kasih Pak, sudah Pak. Oke, nah ini dengan Kabupaten Baru sendiri, kalau misalnya kita lihat tadi upaya masyarakat dalam mendapatkan air bersih, terus juga tantangan yang sudah dilakukan, ini juga menjadi salah satu cara mewujudkan sanitasi berkelanjutan 2024. Lalu apa yang memang sudah dilakukan dari Kabupaten Baru sendiri, Bapak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih, alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala atas anugerah pada saat ini. Meskipun
kami ingin katakan bahwa ini bukan tujuan akhir kami untuk menciptakan sanitasi total berbasis masyarakat di kabupaten kami. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa melihat kemampuan pembiayaan APBD yang sangat terbatas, tentu yang paling pertama kami ingin penuhi bagaimana mandatory spending yang minimal 10% untuk bidang kesehatan itu bisa terpenuhi. Apalagi dalam masa pandemi COVID-19 pada saat ini yang belum juga selesai, saya sangka ini menjadi kewajiban kita, terutama Pemda dalam hal ini TAPD, lebih khusus lagi kami di Bappeda. Yang kami lakukan untuk mensiasati keterbatasan tadi adalah mengoptimalkan keterlibatan semua pihak, swasta, masyarakat maupun komunitas-komunitas yang hari ini mulai tumbuh dan menunjukkan kepeduliannya, terutama dalam hal pembangunan sanitasi. Khusus untuk percepatan kabupaten kami menjadi open defecation free, itu banyak sekali dikontribusi oleh masyarakat dan komunitas-komunitas. Yang pertama, saya boleh menyebut kehadiran Basnas yang membantu baik dalam hal kesertaan maupun dalam hal pembiayaan. Ini cukup optimal, ditambah dengan teman-teman dari IWOS, teman-teman dari LSM lokal untuk terlibat langsung, termasuk teman-teman media yang aktif untuk mengekspos dan mengedukasi masyarakat, sehingga keterbatasan-keterbatasan pendanaan tadi itu senantiasa bisa dikeroyokan untuk bagaimana mencapai sanitasi total berbasis masyarakat, khususnya open defecation free untuk tahun ini. Secara angka kami bisa sampaikan bahwa lompatan kami di masa pandemi justru sangat jauh. Yang tadinya kami hanya di angka 56,36%, dalam masa pandemi di 2020 ini kita lompat menjadi 100%, yang artinya ada 43,64% kami capai dalam hal mengodepkan desa, kelurahan, dan wilayah kami. Ini sebuah kerja yang tidak mudah, tapi kelihatannya menjanjikan untuk sustainability-nya ke depan melihat animo dan keterlibatan semua pihak. Dan saya sangka bimbingan dari pusat termasuk teman-teman di pemerintah provinsi khususnya Dinas Kesehatan senantiasa tetap kami harapkan untuk keberlanjutannya. Mungkin itu saya kembalikan. Selamat sore, Pak Toto. Selamat sore. Oke. Pak. Nah, Pak Toto, ini terkait dengan pendampingan yang terus dilakukan pihak TNI kepada masyarakat, begitu, dalam mempercepat peningkatan akses sanitasi pada lokus stunting dan juga daerah sulit terutama. Ini seperti apa yang memang sudah diterapkan? Baik, terima kasih, Pak. Jadi, pertama kita melangkah dengan adanya kerjasama antara Kemenkes dengan TNI Angkatan Darat. Atau mungkin saya cerita sedikit biar nanti lebih mengalir, Pak. Salah satu peran nyata TNI Angkatan Darat yang menjadi faktor pertimbangan untuk dilibatkan pada kegiatan intervensi kesehatan lingkungan program padat karya tunai desa melalui pendekatan sanitasi total berbasis masyarakat adalah raihan prestasi dalam program Sekolah Jamban. Atau lebih dikenal dengan gerakan membangun Sekolah Jamban Keluarga Indonesia, yaitu GEMA Sang Juara, yang dilaksanakan di seluruh Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019.
Tujuan program intervensi kesehatan lingkungan adalah memfasilitasi perubahan perilaku masyarakat yang lebih baik melalui peningkatan kualitas dan sanitasi yang terjangkau dan berkelanjutan. Bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah di desa STBM, stunting yang belum memiliki akses sanitasi yang layak. Pendampingan kegiatan di tingkat desa dengan melibatkan Babinsa didasari oleh situasi kondisi terkini dalam pembatasan sosial dan pembatasan sosial di tengah pandemi COVID-19. Serta kebersamaan TNI dalam gerakan membangun sejuta jamban untuk keluarga. Giat intervensi kesehatan lingkungan dilaksanakan di 290 desa pada 98 kabupaten dan kota yang tersebar di 27 provinsi lokus stunting di seluruh Indonesia. Ya. Dan 30 desa diantaranya merupakan daerah sulit yang tersebar di 4 provinsi yaitu Maluku, kemudian Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Adapun dasar dari kegiatan pendampingan intervensi kesehatan ini yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat berdasarkan nota kesepahaman yang tadi saya sampaikan antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan TNI Angkatan Darat. Oke. Kemudian kegiatan pendampingan intervensi kesehatan program PKTD ini dilaksanakan Babinsa jajaran TNI Angkatan Darat. Di daerah lokus termasuk diantaranya 4, termasuk diantaranya 30 desa di wilayah 4 provinsi yang tadi dikatakan sangat sulit. Di mana dalam kegiatan ini pendampingannya melibatkan unsur TNI, kemudian Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Puskesmas, dan perangkat desa setempat. Oke, baik. Itu dia ya komitmen TNI untuk terus bersama-sama sesuai dengan imbauan dari Kepala Staf Angkatan Darat juga tadi Jenderal TNI Andika Perkasa menyampaikan bahwa terus bersinergi dan membantu Kementerian Kesehatan dalam mewujudkan air minum dan juga sanitasi aman berkelanjutan 2024. Selanjutnya saya juga akan bergabung dengan dari Ibu Rosida dari Kemendes. Selamat sore Bu Rosida. Bu Rosida, yang ingin menjadi pertanyaan saya ini adalah bagaimana upaya paling efektif yang dapat dilakukan dalam dan agar pembangunan air minum dan juga sanitasi ini bisa dipercepat, Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu semua. Kami dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Menteri sudah menetapkan kebijakan untuk memaksimalkan peningkatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs dengan melokalkan SDGs dalam kebijakan pembangunan desa yang selanjutnya disebut dengan SDGs desa. Nah, di dalam SDGs desa sesuai dengan Perpres mengacu pada Perpres 59 tahun 2017 ada SDGs yang ke-6 adalah desa layak air bersih dan sanitasi. Dan Bapak Menteri, sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 13 tahun 2020 terkait dengan prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2021, itu beliau di dalam permen tersebut sudah menetapkan bahwa dana desa tahun 2021 diprioritaskan secara maksimal untuk mendukung pencapaian SDGs desa, di antaranya juga terkait dengan pemenuhan desa layak air bersih dan sanitasi. Nah, ini yang menjadi tantangan kami adalah keberlanjutan untuk pengelolaan sanitasi dan air bersih ini. Jadi di desa ada yang namanya BUMDES dan kelompok-kelompok masyarakat atau kelompok pengelola air bersih ini bekerja sama dengan BUMDES untuk menjaga keberlangsungan dan keberlanjutannya. Mungkin itu Pak secara singkat yang dapat kami sampaikan. Oke, itu dia dari Kemendes ya. Selanjutnya juga kita akan bergabung dengan Kementerian Agama. Selamat sore. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya pertanyakan adalah ini, kita tahu bahwa dari Kementerian Agama ini terutama banyak sekali di Indonesia ini pondok pesantren dan kemudian pondok pesantren yang mungkin mengumpulkan berbagai macam pelajar dari berbagai daerah begitu memiliki budaya dan juga kultur masing-masing. Nah, lalu bagaimana menyesuaikan perilaku higienis dan juga sanitasi
di pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Ya, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf Bu Dirjen, karena Pak Dirjen tidak bisa hadir di ruangan ini dan meminta saya untuk mewakili. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan ini menarik ya untuk pesantren. Karena pesantren itu dan umat Islam secara keseluruhan sebenarnya punya jargon an-nadhafatu minal iman ya. Kebersihan itu bagian dari iman. Nah, cuma kalau sudah terkait dengan infrastruktur, maka saya untuk tahun dua tahun ini mungkin belakangan harus berterima kasih kepada PUPR ya, karena turut membantu ketersediaan perubahan perilaku. Kemudian yang kedua kepada Kementerian Kesehatan, karena alhamdulillah pesantren-pesantren belakangan ini Bu Dirjen sudah banyak yang memiliki poskestren, pusat kesehatan pesantren. Ini turut membantu perubahan perilaku dan paradigma berpikir kalau dulu santri itu katanya mohon maaf gatel itu biasa gitu ya. Tapi kalau belakangan ini santri itu harus bersih, santri itu harus tampil cantik, ganteng gitu ya. Ini menurut saya perubahan perilaku yang menurut saya fundamental. Karena artinya pesantren juga berusaha untuk mengikuti pola kehidupan bersih. Nah, kemudian yang kedua, alhamdulillah menurut saya pandemi ini turut memberi pembelajaran penguatan kepada perilaku para santri. Karena ternyata tidak cukup hanya mencuci tangan ya, dengan berwudu, tapi juga ada plusnya, yaitu cuci tangan menggunakan sabun. Ini menurut saya menguatkan apa yang selama ini sudah dilakukan melalui perilaku berwudu ketika mau ibadah, cuci tangan ketika mau melakukan apa konsumsi ya. Karena mohon maaf, pesantren-pesantren tradisional itu umumnya ketika makan menggunakan tangan langsung gitu ya, tidak menggunakan sendok. Ini apa? Perubahan perilaku yang ada di pesantren. Mungkin sebagai pengantar itu, Pak Moderator. Iya, itu dia. Dari Kementerian Agama bahwa memang ini sangat baik, terutama di lingkungan pondok pesantren, begitu Bu Dirjen ya. Bu Dirjen, ini terakhir boleh disampaikan himbauan dan juga closing statement dari Bu Dirjen, Ibu Kirana Pritasari, selaku Dirjen Kesmas, terkait dengan tema yang kita angkat hari ini adalah kepemimpinan fasilitatif untuk air minum dan sanitasi aman berkelanjutan 2024. Silakan Ibu. Ya, jadi dukungan para pimpinan di tingkat pusat, di tingkat daerah ini sangat penting untuk bisa memfasilitasi masyarakat bisa menjangkau pada sarana sanitasi maupun akses terhadap air bersih. Jadi kita berikan komitmen kita untuk memungkinkan masyarakat mengenali masalahnya dan kemudian mencari solusi. Jadi kita harapkan dengan cara-cara ini partisipasi berbagai pihak juga bisa lebih besar untuk memberikan dukungan. Sehingga apabila ada masyarakat yang memang tidak mampu, maka pemerintah bekerjasama dengan mitra yang lain bisa memfasilitasi dan kita harapkan ini terus-menerus dilakukan hingga seluruh masyarakat di Indonesia bisa memiliki akses yang baik terhadap sanitasi dan air minum yang layak. Amin, amin ya robbal alamin. Itu dia, mudah-mudahan sinergi dari kementerian terkait terus juga kepala daerah di seluruh Indonesia bisa bersama-sama demi mewujudkan fasilitas untuk air minum dan juga sanitasi aman berkelanjutan 2024. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua sore hari ini. Dan sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih tadi Bu kepada seluruh peserta yang telah hadir di melalui sambungan virtual, melalui Zoom begitu. Tadi juga ada sejumlah kategori yang menang dari sejumlah kabupaten di Indonesia. Terus juga ada kementerian terkait yang memang mau bergabung Bu sore-sore. Tadi dari Kementerian Agama juga di dalam mobil. Terima kasih juga sudah join di melalui Zoom dengan kami pada sore hari ini. Sebelum itu saya juga akan mengundang rekan saya ya. Ini ada Putri Nera di sini. Halo Reza. Halo.
tadi kayaknya bincang-bincangnya ini sekali. Betul. Ya, boleh kita berdiri bersama. Ibu, silakan. Sebelum itu kita juga akan melihat sini, Bu. Boleh bersama kami di sini dengan jaga jarak. Kita akan menyapa Ibu seluruh peserta yang bergabung melalui virtual di seluruh Indonesia. Kita akan lihat bersama. Ini dia. Mana buat seluruh pihak itu dia. Ya, boleh dadah-dadahnya disampaikan. Dadah semuanya. Dari Kabupaten Baru juga memberikan penghargaannya, memperlihatkan penghargaannya yang tadi sudah didapatkan. Semangat semuanya bekerja sama mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendapatkan akses minum air bersih dan juga sanitasi aman berkelanjutan 2024. Sekali lagi boleh dadah-dadahnya untuk seluruh wilayah di Indonesia dan juga kementerian terkait. Terima kasih sekali lagi. Kita berikan tepuk tangan yang itu meriah. Dia. Dadah. Luar biasa sekali ya semangatnya ya. Masih bersama-sama terus hingga sore hari ini. Nah, ini yang menjadi favorit saya banyak sebenarnya dari Kabupaten Sragen juga semangat. Itu Kabupaten Baru apalagi tadi juga menunjukkan piagam penghargaannya begitu. Ya. Nah, ini dia. Tuh. Dari Kementerian Agama di dalam perjalanan juga terima kasih. Tadi juga Brigjen Toto juga sudah bergabung TNI AD. Terima kasih pendampingannya sekali lagi ya Bu ya. Untuk masyarakat Indonesia terutama untuk wilayah kabupaten yang sudah tadi terpilih kategorinya pemenang. Sudah mendapatkan penghargaan juga tentunya kami ucapkan sekali lagi selamat. Betul. Ini kayaknya kita sudah di penghujung acara. Tidak ada penghujung acara tapi Putri Tere yang ada adalah ini pembukaan Rakornas STBM keempat dimulai besok. Gitu, di hari Sabtu 14 November 2020. Ya. Terima kasih sekali lagi buat Ibu. Sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Yes, salam sehat. Sehat Indonesia. Must they create rain to
Thank you.